Halo teman-teman, bersama saya Supratnyan. Selamat datang di channel saya Supratnyan. Dan terima kasih sudah mengunjungi. Dan kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat atau bentuk kotak lebah atau kotak budidaya yang digunakan untuk beternak lebah, yang sederhana, yang terbuat dari sisa-sisa kayu yang ada di rumah tangga. Oke, bagaimana bentuknya? Mari kita lihat bersama-sama. Oke teman-teman, ini adalah salah satu bentuk kotak budidaya atau kotak lebah yang saya sudah gunakan dan sudah terisi lebah. Oke, kita lihat dulu lebahnya. Oke, ada ini penjaganya yang datang. Dan kita lihat bagaimana bentuk sederhana yang kita bisa buat. Oke teman-teman, ini adalah bentuk kotak yang saya buat sederhana. Ukurannya tidak harus sesuai dengan apa yang kita inginkan. Seperti apa saja ukuran kayunya, itu yang kita buat. Dan di sini saya dapatkan ukuran panjang ini 30 cm dan lebarnya 20 cm. Jadi lebar 20 cm, panjangnya ke sana 30 cm dan tingginya ini sekitar 18 cm. Jadi sederhana saja. Kalau kita mendapatkan ukuran kayu 30x30 itu tidak masalah. Kita gunakan saja kayu yang ada di lingkungan kita. Jadi bentuknya tidak harus paten. Oke, setelah kita buat kotak seperti ini, tentunya hal yang kedua, kita bisa buat bingkainya. Jadi bentuk bingkainya, oke, bentuk bingkainya sederhana juga. Ini ketebalannya sekitar 2 cm, lebarnya maksud saya, tebalnya 2 cm. Dan kita buat membentuk bingkai, tengah-tengahnya kita isi kawat. Kawat ini bertujuan untuk membantu mengencangkan atau menguatkan sarang lebah ketika kita letakkan di dalam bingkai ini. Oke, ini bentuk kotak lebah yang sudah jadi seperti ini. Jadi kita buat lubangnya untuk lebah masuk, sederhana saja, tidak harus rapi-rapi amat, sesuai dengan alam yang ada. Oke, ini bingkai-bingkai yang sudah ada di dalamnya, tinggal kita mengikatkan atau meletakkan rumah lebahnya. Oke sip, ini adalah bentuk kotak lebah sederhana yang ukurannya sesuai dengan kayu yang kita dapatkan yang ada di rumah kita masing-masing. Boleh saja 30x30 cm, yang saya punya 30x20 cm, dan dalamnya sekitar 18 cm. Karena lebah jenis Apis serana, kotak ukuran ini sudah cukup karena koloninya tidak begitu banyak. Kalau kita membuat ukuran kotak terlalu besar, itu juga membuang-buang bahan karena tidak akan penuh digunakan oleh lebah jenis Apis serana. Oke teman-teman, jadi setelah kita membuat kotak seperti ini, kita akan buat tutupnya. Jadi tutupnya di sini, apa saja boleh, yang penting aman. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kunjungannya dan mohon dukungannya untuk
klik tombol subscribe dan juga komentar Anda untuk kemajuan channel saya. Oke, makasih.